penjaga. Aku merasa pusing dan haus. Pusing, berkeringat, dan lemah adalah semua gejala sengatan panas. Jika terkena sengatan panas, hindari sinar matahari langsung dan tetap berada di tempat teduh. Lepaskan jas, celana, dan topi yang tebal agar dirimu merasa sejuk. Gunakan kipas untuk menyejukkan diri. Jika kamu mengalami sengatan panas, minumlah beberapa minuman elektrolit atau air garam untuk mengganti cairan dan elektrolit. Kamu bisa mengalami sengatan panas karena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, aku akan berhati-hati lain kali. Terima kasih, penjaga. Sama-sama. Apakah benar jika saya tetap berolahraga dengan penuh semangat di bawah matahari yang panas di siang hari? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya tetap di tempat yang teduh setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya mengisi kembali cairan tubuh setelah berolahraga? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya mendinginkan tubuh dengan handuk basah setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya segera minum es krim setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu salah. Memakan makanan bersuhu dingin setelah terkena sengatan panas dapat membuat kamu merasa lebih mual. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya segera minum banyak air setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu salah. Minum banyak air setelah
meningkatkan beban jantung. Halo semuanya, aku adalah penjaga. Aku merasa pusing dan haus. Pusing, berkeringat, dan lemah adalah semua gejala sengatan panas. Jika terkena sengatan panas, hindari sinar matahari langsung dan tetap berada di tempat teduh. Lepaskan jas, celana, dan topi yang tebal agar dirimu merasa sejuk. Gunakan kipas untuk menyejukkan diri. Jika kamu mengalami sengatan panas, minumlah beberapa minuman elektrolit atau air garam untuk mengganti cairan dan elektrolit. Bisa mengalami sengatan panas karena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, aku akan berhati-hati lain kali. Terima kasih, penjaga. Sama-sama. Apakah benar jika saya tetap berolahraga dengan penuh semangat di bawah matahari yang panas di siang hari? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya tetap di tempat yang teduh setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya mengisi kembali cairan tubuh setelah berolahraga? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya mendinginkan tubuh dengan handuk basah setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya segera minum es krim setelah terkena sengatan panas? Kamu benar, itu salah. Memakan makanan bersuhu dingin setelah terkena sengatan panas dapat membuat kamu merasa lebih mual. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah
benar. Jika saya segera minum banyak air setelah terkena sengatan panas. Coba kamu benar, itu salah. Minum banyak air setelah terkena sengatan panas dapat meningkatkan beban jantung.